Halo teman-teman, maaf. Ini saya mau review es Buto Ijo. Es Buto Ijo ini sebenarnya merupakan franchise untuk pusatnya di Kediri. Jadi untuk gerobak, untuk bahan ijo-ijonya itu dari belinya dari sana, dan untuk yang lain kayak isinya yang lain di sini itu kita coba lihat. Ada garagar, itu ada mutiara, ada selasih, ada juga ini melon. Dan untuk segini harganya 4.000 ya. Yang benar ya, 4.000. 4.000. 4.000. Kalau ada teman-teman yang pengen ini mau gabung, bisa menghubungi saudara saya ataupun langsung di Kediri ada siupnya kalau nggak salah, itu surat izin usahanya. Masalahnya berbentuk franchise. Dan buat teman-teman yang ada sekitar Tulungagung, kalau mau beli bisa beli di sebelah timur Pasar Bandung, utara jalan, tepatnya depan Nuansa. Ntar ada gerobak es Buto Ijo yang nunggu cowok itu, masih saudara sama saya ini. Dan ya, teman-teman bisa lihat ini 4.000 kayak gini, mangkoknya gede banget itu. Nah, dan untuk rasanya sangat segar sekali. Pas biasanya kalau untuk puasa atau malam lebaran sangat ramai banget. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba, jangan lupa ya mampir ke warung es Buto Ijo. Oke, cukup sekian aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah kelamaan untuk mencicipinya. Karena saya lagi batuk, jadi saya hari ini nggak mencicipinya. Ini bisa dicicipin oleh adik saya untuk mencoba. Gimana? Silakan cicipin, silakan cicipin. Tolong bantu cicipin. Ini makan, makan. Enak banget ini. Mila, mila. Cepat mila. Cicipin mila. Kak, pada ya, coba cicipin gimana rasanya? Gimana rasanya? Segar. Segar. Ada wanginya ya. Ijo-ijonya itu kan pasti ada wanginya gitu. Ini rasanya rasa pandan. Rasa pandan wanginya. Oh. Pokoknya mantap banget. Rugi kalau nggak mampir, apalagi kalau mau puasa pasti rame. Oke, semuanya makasih. Ini merupakan salah satu rekomendasi dari saya, salah satu bentuk usaha franchise. Kalau mau bergabung bisa menghubungin saudara saya yang ada di Bandung, dan untuk kantornya ada di Kediri. Dan untuk es ini biasanya satu wilayah cuma satu gerobak, satu ada, tidak dibolehin ada dua, sama itu bosnya di Kediri. Ya, makasih, cukup sekian aja. Jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman semua. Siapa tahu bermanfaat. Thank you, bye.